Halo Clasher, Clash of Clans itu kalau ngasih tantangan kadang susahnya nggak pakai akal, kadang gampangnya terlalu gampang gitu ya, sampai bawah-bawah sih gampangnya. Dan kembali lagi saatnya sudah mulai Oktober, ganti bulan yang artinya bakalan ada season baru dan gold pass baru. Tentu saja dengan adanya gold pass ada skin dan juga ada tantangan baru. Kita langsung lihat saja, kali ini namanya adalah Mengerikan. Trick or treat, raih hadiah manis saat kamu menyelesaikan tantangan Clash or Win ini. Kita lihat ya seperti apa tantangannya untuk kali ini, Clasher. Kayak familiar, ini kayak base CFC yang pernah Bang Scott bikin nih, base yang Batman ini. Cuman bedanya adalah ini sepertinya bukan hanya Batman kelelawar, tetapi di dalam tengkorak. Takutnya. Jadi ya seperti biasa, yang dikasih banyak juga. Electro Titan, base kecil ini gitu doang. Spellnya banyak banget, seriusan. Kita buka dulu, pasti ada yang aneh-aneh biasanya. Oke, pantesan. Pantesan dikasih Electro Titan, coy. Isi dari sekeliling base ini adalah seperti itu ternyata. Tadi dikasihnya sampai 4 ya, baik juga. Oke, iya, menarik. Kalau spellnya sebanyak ini, kita tidak perlu yang namanya strategi atau basa-basi ya. Tetapi tenang saja, karena setiap video Bang Scott, pengen memberikan sesuatu yang menghibur. Pertama kita bakalan ratakan dengan mudah, dan selanjutnya adalah kita bakalan nge-swag dulu ya guys ya, kita bakalan swag. Gak usah panjang-panjang, kalian langsung mulai aja. Ini try pertama Bang Scott juga untuk meratakan desa ini, karena sepertinya sangat simple ya guys ya. Jadi yang bakalan pertama Bang Scott lakukan adalah kita wall break dulu depan sini. Seperti itu. Boom. Bang Scott bakalan mengorbankan satu buah ini. Fungsinya adalah apa? Iya. Boom. Rex spellnya biar nyala. Itu hati-hati loh ya guys ya, kenapa tahun hal 15 itu dicap sangatlah luar biasa sulit dan sungkar. Karena iya, itu alasannya track spell tower ini mengerikan banget, apalagi dicampur dengan monolith dan itu. Oke, sudah. Kita tunggu efeknya hilang dulu. Oke, hilang dong. Ayo mas, dihilangkan mas. Oke, efeknya hilang, udah tinggal strategi selanjutnya apa? Strategi, pergi sana strategi, tinggal kita tumpuk aja bos. Kita strategi tumpuk dan taruh saja bos. Seperti itu, udah kita kasih rex spell pertama kita di sini. Dan kita kasih, itu bukan, oke, bukan yang seperti Bang Sut inginkan. Maksudnya locker launchernya. Seperti itu, easy peasy lemon squeezy. Dan iya, sepertinya kita bisa free spell di sebelah sini. Kayak gitu, kita tambahin apa namanya manusia-manusia ini. Kita wall breaker lagi. Sebenarnya nggak di situ sih wall breaker ya. Kita bakalan aktifin ability dari Grand Warden-nya lebih cepat. Bagian ini Bang Scott nggak mikir ya guys ya. Ini Bang Scott nggak mikir seperti itu. Ini kita bisa kasih apa namanya bat spell saja. Ini bisa kita freeze seperti itu. Dan bahkan Bang Scott nggak pakai nama jawara apa namanya royal jawara guys. Udah deh kan. Udah rata gitu aja ya. Ada tambahan guys, pengen lihat yang keren gak guys? Pengen lihat yang gak, yang keren gak guys? Lihat nih. Set. Peng. Ayo siapa? Siapa? Set. Cegeng. Sudah rata ya guys ya. Bagaimana cara meratakannya Bang Scott? Gua yakin yang nonton video ini adalah yang pengen mencari apa namanya entertainment, karena ini terlalu gampang base-nya. Karena kalian pasti jago-jago. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Dan tenang saja nggak sampai di sini di channel Bang Scott. Kalau tentang Clash of Clans kita bakalan sedikit berswag-swagri ya. Ada 4 jenis swag yang bakalan kita lakukan kali ini. Ada swag level 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti kalian juga bisa coba, kalian bisa lakukan sampai tingkat mana ya King ya. Kita bakalan menuju swag level 1 dulu. Dan tip kalau kalian sudah terbiasa menyerang dan tahu timingnya, kalian bisa taruh wall mancing spell tower tadi, nggak usah pakai es golem, buang-buang. Kita bisa taruh dengan menggunakan wall breaker saja. There, seperti itu, langsung ke pancing. Very very nice, nggak usah buang-buang yang namanya troops. Dan iya, kita bakalan lanjut. Yang selanjutnya adalah kita bakalan buka sebelah sini biar si apa namanya pasukan nanti kita tengkorak-tengkorak kita punya jalan. Seperti itu adalah tahap yang pertama. Kita bakalan melakukan sebuah kerusuhan yang sangat luar biasa hakiki ya guys ya. Tunggu efek dari etonya freeze hilang. Oke, rex spell hilang, kita bakalan taruh seperti biasa. Ini dia, sudah dimulai. Dan iya, door masuk kalian semua. Dan peperangan pun dimulai guys ya. Tunggu agak maju sedikit, tunggu agak ke dalam sedikit. Kita bakalan tahan terus, kita bakalan mulai rex spellinnya biar apa namanya nabok temboknya dengan sekuat tenaga. Kalau sudah mulai kena town hall kita kena free spin, nggak boleh, jangan kelamaan, nanti tengkorak-tengkorak kita bakal hilang. Kita freezing lagi,
takut tengkorak-tengkorak kita hilang. Nah, tengkorak kita ke atas, kita aktifin ability dari Abil Grand Warden kita. Lihat itu tengkoraknya sangat luar biasa rusuh, menuju ke bagian atas Grand Warden lawan kewalahan dan berhasil meratakan dengan sisa-sisa tengkorak ini. Masih banyak sekali yang tersisa, guys. Sangatlah luar biasa seru sekali. Dan iya, itu dia serangan yang kedua, dan udah kayak gini kita swakin dikit lagi. Jawa Royal kita langsung bermain frisbee 360 derajat di base ini. Tersisa 3 spell kita buang, namanya pelontak tembok juga kita buang, saudara-saudara. Itu adalah swag level pertama, masih mudah. Kita bakal lanjut. Oke, berarti kita bakalan buka. Seperti biasa kita pancing dulu. Boom. Kepancing juga. Dan dua, jeger. Arahnya sudah ada. Maksud bakalan agak sedikit menyebar serangannya. Biarkan mereka, troops kita bersenang-senang saja. Tunggu ability. Sebenarnya ya, kembali lagi tunggu rex spell ya, karena sakit banget. Lempar bakso ditambah monolit dikasih rex spell, apalagi patung Grand Wardennya juga kena gitu kan, berbahaya. Oke, sudah dua buah ice golem seperti biasa buat memancing. Hal yang sama kita bakalan lakukan, seperti itu saja. Dan oke, selesai, dan seperti itu kita bakalan hancurkan base ini. Jangan lupa setelah ke tengah kita bakalan rex spellin lagi. Oke, very very nice. Biarkan saja mereka, biarkan saja ikut spell hilangnya juga. Kita bakal muter-muter sedikit, kita aktifin ability-nya. Dan ketika sudah mulai terperdaya, kita mulai kasih saja rex spell. Dan juga betul sekali, kelelawar-kelelawar ini yang bakalan nge-overwhelm defense mereka. Dan iya, tiga kembali sangatlah luar biasa indah. Sangat lebih rapih kali ini swag-nya. Dan iya, kita bakalan kembali bermain frisbee. Maju bersama para Jawa Royal menuju ke bagian tengah. Dan boom, kembali kita nge-swag. Semakin banyak spell yang kita tinggalkan, saudara-saudara, semakin sedikit yang kita pakai. Dan kita tidak boleh pakai ability Grand Warden ya, guys ya. Itu yang bakalan menjadi tantangan. Jadi kita bakalan coba, karena dengan menggunakan pepatahan kita bakalan taruh sebelah sini. Seperti itu, satu lagi taruh sebelah sini. Sangat luar biasa mantap. Oke, very very nice, surnas. Yang kepancing sebelah kiri, berarti kita bakalan nyerangnya dari sebelah kiri ya, guys ya. Oke, sudah, kita bakalan langsung saja kita bakalan serang pincer dari kiri dan kanan. Tunggu rex spell hilang. Seperti itu, kita bakal langsung gabungkan kedua kedua belah pihak elemen. 1 2 3 1 2, seperti itu. Dan yang sebelah sini kita bakalan kasih bat spell, rex spell. Udah, yang sebelah sini juga sama, 1 2 2 2, semuanya kita bakalan pisah. Yang sebelah sini kita kasih namanya tengkorak spell, rex spell. Udah, dan mereka bakalan bertemu ke tengah. Sebelah kiri sudah sangat luar biasa ampuh, dan sebelah kanan juga luar biasa ampuh. Ini kegampangan nih, guys ya, ya. Very very nice, tinggal PR aja yang itu deton halnya. Dan mereka bakal menggabungkan kedua serangan. Boom, sakalaka. Dan seperti biasa kita bakal main frisbee lagi, guys. Main frisbee lagi, guys. Indah banget serangan dua arah yang sangatlah luar biasa unik ini. Dan jegeng, hancur saja. Nah, yang selanjutnya adalah memasukkan kode kreator Bangskot. Buat kalian sebelum belanja barang apapun, seperti biasa, gunakan kode kreator Bangskot. Buat sepupu-sepupu dan para Clasher Elite pasti sudah hafal dan paham. Dan kalau buat kalian yang masih baru, pengen menjadi Clasher Elite seperti biasa, tanda C-nya dengan cara klik tombol C, masukkan nama Bangskot, kirim kode. Terima kasih yang sudah melakukan itu. Semoga rezeki kalian ditambahkan, King. Dan bergabung pula ke Discord Clasher di situ, karena di situ ada yang namanya forum COC, tutor 3 bintang, dan rekrut clan, yang mana kalian bisa request konten ataupun cara meretakan base juga dari situ. Jadi jangan lupa bergabung, dan thank you banget yang sudah menggunakan kode kreator. Dan gas, kita bakalan coba, guys. Oke, kita bakalan swag. Kalau sebelah daerah sini berarti nggak boleh deket ya, guys ya. Kalau deket nggak kepancing terlebih dahulu, seperti itu yang terjadi. Tapi jangan terlalu jauh juga. Kalau terlalu jauh dari sini nanti bakalan meninggal duluan tuh, kayak gitu. Berarti kita harus cari mediannya atau jalan tengahnya. Sepertinya kalau misalkan dari sebelah sini bakalan bagus. Ya, jeger, meninggal, walnya hancur, rex spell-nya kehabisan. Seperti itu, very very nice. Kita bakalan taruh pasukan kita, hilang, 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 stakep. Seperti ini, 1 2 3 4. Dan iya, seperti itu saja. Cukup, udah, tunggu saja, tunggu. Yang penting mudah-mudahan ice golemnya berada di depan lagi menjadi targetnya. Target monolith, cakep. Nah, sampai dia jalan, jangan lupa ini juga dihancurkan ya, guys ya. Soalnya rex spell sebelah kiri juga harus habis ketika pasukan utama kita ke sebelah sana.
Very very nice, dan kita bakalan kasih Rex spell 11 ini sekarang. Oke, okay, very good. Sabar, tahan, 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 jangan sampai. Oke, objektifkan sekarang. Dan iya, kita bakalan berhasil meratakan base ini mudah-mudahan. Ayo keluar dari jangkauan Town Hall. Cakep. La 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 la, kok balik lagi? No. Hey, 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 hey. Dia malah balik, hampir saja Elektro Titannya malah keluar. Hampir saja malah balik lagi, tetapi tidak masalah, dan kita bakalan bisa berhasil. Sekumpulan healer kita hilang, dan iya itu adalah swag yang terakhir, dan kita masih memiliki banyak sekali jawara royal, bukan namanya Electro Titan, dan kita tutup saja serangan ini dengan yang namanya betul. Asik ya, keren banget ya animasinya kalau kayak gitu. Siut, ceger, hancur sudah, itu dia. Dan seperti itu bagaimana bersenang-senang dengan base yang mudah ini. Mudah-mudahan tantangan yang selanjutnya lebih susah lagi dan lebih thinking-thinking lagi. Kalau kalian bisa nge-swag lebih banyak tanpa spell ataupun tanpa warden misalkan, wah keren banget, silahkan langsung di-share aja di forum COC Discord-nya Bangskut. Seperti biasa, kedatangan sebuah skin gold pass yang mungkin bakalan tidak terlalu banyak tertarik karena jawara royal, dan banyak kalian yang masih belum buka juga. Seperti ini adalah undead, kayak Lich King kalau kalian nonton Lord of the Ring mah. Wah, keren coy. Terbang semua. Ini dari konsep sih keren, cuman agak sedikit kayak ringkih dan rapuh ya, agak kecil gitu. Cuman lucu aja karena temanya adalah undead atau bangkit dari kematian. Jadi ini dia adalah skin dari jawara royalnya. Ini adalah animasi menyerangnya. Ini animasi ultinya. Ini adalah animasi matinya. Animasi mati, padahal udah mati ya. Aneh-aneh juga. Dan ini adalah animasi istirahat atau tidurnya. Jangan dibawa pulang. Tulangnya jangan diambil. Tulangnya diambil, dibawa pulang lagi. Jadi ya seperti itu. Menurut kalian apakah skin ini worth it atau bagus? Silahkan tulis dalam kolom komentar ya, King. Tapi ya itu dia. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa, my King, di Clash of Clans selanjutnya.